Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, kita mudah-mudahan lebih bersemangat dari semua. Hari ini presentasi adalah Ibu Dr. Desi Mawati MP dan moderatornya adalah Ibu Dian Fitriani. Ya, saya langsung serahkan saja kepada Ibu Moderator, Bu Dian, silakan dimulai, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua sudah menghadiri sesi terakhir, sesi ngabuburit ya, sesi ke-7. Di hari ini kita akan ditemani oleh Bu Desi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan presenter kita dulu. Beliau Desi Rahmawati, kelahiran Bogor 9 Desember 86. Sekarang bekerja sebagai dosen di MP Manajemen Pendidikan FIP UGD. Beliau masih muda sebagai dosen. Oke, Bu Desi ini akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan guru klasik dalam pembelajaran. Oke, terima kasih perkenalan. Saya akan langsung ada Bu Desi dan berdiskusi bersama, belajar bersama mengenai pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran. Kita now dengan memanfaatkan Google, salah satunya yaitu Google Drive, Google Form, Google Doc, Google Sheet, Google Classroom, salah satunya yang hari ini kita sama. Ya, Google Classroom untuk pembelajaran ternyata dan memanfaatkan classroom satu teknologi ini kita dapat mengurangi penggunaan sehingga ibu membahas apakah itu penyusunan paper ataukah berupa ujian itu dapat dilakukan di dalam Google Classroom tanpa mereka harus memprintkan paper mereka dan itu akan sangat mendukung penggunaan kertas. Selanjutnya, itu juga akan efisienkan waktu Bapak Ibu untuk memberikan lain tugas, mengetahui siapa yang dapat menyelesaikan waktu dan yang tidak. Selain itu, lagi manfaat Google karena ini adalah dari Google, salah satu aplikasi yang diberikan oleh Google untuk mendukung pendidikan, aplikasi ini gratis.
dan lihat Google Drive. Google Drive itu adalah file penyimpanan data dengan kapasitas yang sangat besar, kurang lebih 15 GB. Oke, dari itu apalagi manfaat yang dapat kita rasakan dengan penggunaan Google Classroom? Bapak Ibu tidak perlu repot di setiap semesternya mengumpulkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan kepada para siswanya. Karena di dalam Google Classroom sudah ada track dari pertemuan satu, tergantung Bapak Ibu membuat berapa pertemuan, file-filenya tersimpan rapi di sana, sehingga Bapak Ibu cukup mengedit, menambahkan materi-materi yang Bapak Ibu rasa penting untuk diperbaharui. Oke, bagaimana cara kita untuk menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran? Salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Gmail, karena itu adalah salah satu fitur yang digunakan oleh Google, yakni Gmail. Langkah pertama yang Bapak Ibu dapat lakukan, yakni Bapak Ibu cukup mengetik classroom.google.com di web. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ya. Oke. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu membuat atau masuk login atau sign in dengan menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Sehingga itu sudah otomatis terkoneksi. Bapak Ibu tidak perlu lagi menulis nama, full name-nya siapa, bekerja di mana. Itu sudah terangkum oleh Google. Jadi otomatis sudah, Bapak Ibu sudah bisa mempunyai classroom. Classroom Google. Nah, setelah Bapak Ibu mempunyai classroom Google, berikut yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah, Bapak Ibu di sana bisa jadi sebagai teacher atau sebagai student. Jika teacher, Bapak Ibu memiliki beberapa kelas mengajarkan, maka Bapak Ibu mengetik create class. Nah, Bapak Ibu dapat menuliskan nama kelasnya sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Oke. Tahap berikutnya adalah bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengundang siswa masuk ke dalam Google Classroom Bapak Ibu. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara menginvite siswa untuk masuk ke Google Classroom Bapak Ibu. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu cukup men-share kode kelas yang ada di dalam Google Classroom Bapak Ibu, dan nanti mahasiswa atau siswa cukup masuk ke dalam Google Classroom dan dia mengklik join class, lalu memasukkan kode kelas yang sudah Bapak Ibu share. Nah, seperti ini. Join class itu untuk siswa yang ingin bergabung ke dalam Google Classroom Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan atau homepage dari classroom Bapak Ibu. Nah, di sana ada apa saja perangkatnya. Di halaman muka itu ada berupa share informasi umum yang dapat dilihat oleh seluruh siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini dapat datang, memberikan ucapan selamat datang kepada mereka, dan meminta mereka untuk absen satu persatu, karena memang Google Classroom ini salah satu kelemahannya belum ada absen online-nya. Jadi kita yang mewajibkan mereka untuk mengabsen di dalam kolom komentar. Ini merupakan tahap awal untuk mengikat mereka, biar mereka mengikuti juga kegiatan yang ada di Google Classroom. Untuk kegiatan berikut-berikutnya, mereka tidak perlu mengabsen berulang-ulang. Oke. Ada apa saja yang ada di dalam Google Classroom? Di samping tadi halaman muka yang Bapak Ibu dapat buat, ada juga yang namanya
student. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat berapa jumlah siswa yang masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Yang join dengan menggunakan kode kelas yang sudah Bapak Ibu berikan. Nah. Kemudian itu yang ada di dalam halaman muka tadi ya. Nanti setelah ini, setelah saya memberikan materi, saya coba praktekkan bagaimana tahapan membuat Google Classroom dari awal. Oke, saya akan contohkan cara membuat Google Classroom mulai dari jadi koordinator online gitu. Saya tanya jawab lihat ini, terus pesertanya dari mana? Kebanyakan guru karena ini untuk kelas. Google.com. Oke. Okay. Untuk kelas umum juga ada. Nah, ini kelas guru, jadi guru yang mengikuti banyak. Ada untuk selain itu video conference. Adalah karena saya memiliki beberapa akun, saya coba akun yang belum saya buat Google Classroom-nya. Oke. Terus ini videonya direkam aplikasi. Oke, setelah kita masuk ke dalam akun baru kita, nah ini dia. Pertanyaannya, ini akun kita? Oke, continue. Nah, classroom kita sudah jadi. Tahap berikutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah mengetik tanda plus. Nah, karena kita sebagai teacher, maka kita membuat kelas. Ini adalah informasi yang disediakan oleh Google Classroom bahwa jika siswa yang mengikuti banyak, itu mereka memiliki lagi yang namanya G Suite for Education. Jadi ini bisa digunakan oleh sekolah. Jadi nanti ada privacy, ada hal-hal lain yang diberikan, kemudahan lain yang diberikan oleh Google untuk sekolah yang menggunakan G Suite for Education. Oke. Okay. Nah, untuk sementara kita tidak menggunakan G Suite for Education, kita klik saja bahwa kita menyetujui itu. Oke, selanjutnya yang dilakukan adalah membuat kelas. Misalnya kelas yang akan Bapak Ibu buat mengenai apa? Karena saya mengajar mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya ketikkan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini diberikan kepada mahasiswa semester 4. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu buat ya, dan tidak harus diisikan semuanya. Oke, misalnya ini PPTK Kementerian Pendidikan Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga. Oke. Ruangannya di mana? Misalnya di gedung Kartini. Ruang 00601. Oke, kita create. Pelatihannya dari tanggal 17. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal salah satu kelas yang kita punya. Tahap berikutnya adalah Bapak Ibu harus mengundang siswanya untuk join ke dalam kelas. Caranya adalah ada dua cara. Pertama, Bapak Ibu meminta email satu-satu siswa dan itu sangat menguras waktu, maka kita gunakan cara yang kedua, yakni dengan memberikan kode kelas ini kepada siswa, dan siswa yang mengetik sendiri kode kelas ini, seperti itu.
Nah, ketika Bapak Ibu tim teaching, maka Bapak Ibu juga dapat menambahkan guru yang tim dengan Bapak Ibu mengetikkan email guru tersebut, Gmail guru tersebut. Oke. Tahap berikutnya adalah memberikan sapaan awal kepada para mahasiswa. Misalnya selamat di classroom kuliah PPTK. Ini ya, atasnya sini. Untuknya PPTK ya, untuknya. Selanjutnya Bapak Ibu deskripsikan selama satu semester ini mata kuliah ini akan membahas mengenai apa, ya. Dan setelah itu deskripsi, setelah Bapak Ibu mendeskripsikan mata kuliah atau bidang studi, Bapak Ibu dapat memberikan rancangan pembelajaran selama satu semester. Bapak Ibu, jika filenya itu semua ada di dalam Google Drive, itu akan sangat memudahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik logo yang ini, Google Drive. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menguploadnya. Oke, saya tadi menyimpan di dalam salah satu Google Drive. Oke. Oke, Ibu. Ini saya simpan di dalam Google Drive. Ini namanya rencana pembelajaran semester. Oke, kita upload. Oke. Salah satu fungsi dari Google Classroom sebenarnya bukan hanya memudahkan Bapak Ibu dalam menginventarisasi file-file, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menguasai materi pelajaran sebelum pelajaran berikutnya akan dimulai. Sehingga ketika Bapak Ibu berada di kelas bersama siswa, mereka tidak lagi diberikan konsep-konsep dasar mengenai apa itu profesi, misalnya apa itu profesi guru, apakah guru itu sebuah profesi, tetapi diskusi yang lebih mendalam, misalnya mengapa guru disebut sebagai profesi. Nah, mereka bisa menjawab itu karena kita sudah memberikan bahan-bahan yang akan mereka pelajari di rumah sebelum sesi tatap muka di pertemuan berikutnya, gitu. Baik Bapak Ibu, ini proses uploading mungkin akan memakan waktu yang lama. Sementara saya cukupkan, diharapkan Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut sehingga kita bisa belajar bersama mengenai pemanfaatan Google Classroom ini dalam pembelajaran. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Dian selaku moderator. Oke, terima kasih Bu Desi, luar biasa ya paparannya tentang pemanfaatan Google Classroom bagi kita apalagi sebagai pendidik. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Ella. Saya bacakan aja atau Pak Ella ingin menyampaikan sendiri pertanyaannya, Pak? Iya, udah Bu Dian, silakan Bu Dian. Oke, saya bertanya nih Bu Desi, apa perbedaan dan persamaan Google Classroom dengan Webex dan apa kelebihan dan kekurangan Google Classroom? Lalu bagaimana lalu baik yang mana, lebih baik Google Classroom atau Webex? Itu pertanyaan pertama. Bisa langsung dijawab Bu Desi? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk Google Classroom ini,
tapi mereka dia belum melengkapi fitur video. Jadi untuk video misalnya kayak video conference atau meeting room, kita kolaborasikan dengan Webex ini, atau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang lain yang memungkinkan untuk melakukan meeting secara virtual. Misalnya ada lagi aplikasi Zoom Cloud Meeting yang Bapak Ibu juga mungkin pernah buat itu. Jadi kelemahan dari Google Classroom, yang pertama dia belum ada aplikasi untuk video conference. Yang kedua, dia belum ada absen yang secara real time untuk mengecek kehadiran siswa, karena memang Google Classroom ini bisa saja digunakan secara asinkronus. Maksudnya asinkronus itu adalah berupa pengayaan atau penguatan enrichment yang diberikan kepada siswa ketika mereka berada di rumah untuk mempelajari dulu konsep-konsep dasar, sehingga ketika berada di rumah Terima kasih, terima kasih Bu Desti, Bu Dian, terima kasih. Judulnya ya, misalnya saya buat kenapa diberikan sebagai apa yang mendasari terus kita dapat memberikan waktu pengembalian tugasnya kapan, misalnya Bapak Ibu deadline kan satu tugas yang diberikan jamnya jam berapa, jam ya, oke setelah itu selesai. Nah, itu kita mengklik
online. Ya, soal pilihan ganda gitu apa itu dalam buatnya dalam form di sini seperti itu ya. Contohnya adalah pertanyaan yang berupa essay. Lalu kita selesai. Setelah ini tugas merah visual. Visual yang kita kembalikan atau yang tidak tugasnya tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat bahwa dia tidak mengerjakan tugas. Misalnya tugas yang sudah saya berikan ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak nah seperti ini layarnya maaf terlihat. Ini kelihatan tak? Kalau di saya nggak kelihatan. Suaranya agak putus-putus ya. Kelihatan? Lain? Layarnya? Apa saya doang yang nggak kelihatan atau yang lainnya kelihatan? Kelihatan ini. Belum kelihatan sih Bu. Belum kelihatan. Coba diulangi. Ada nih. Diulangi lagi dari ketiga. Kelihatan? Belum. Belum lagi proses itu kayaknya. Nah, udah. Mana udah kelihatan, Bu? Oke. Nah, misalnya ya, Bapak Ibu memberikan tugas. Bapak Ibu klik buat, klik tugas kelas, klik buat. Di sana Bapak Ibu bisa membuatkan tugasnya tentang profesi berbagai profesi selanjutnya tentunya sini oke. Mengapa guru dikatakan sebagai profi? Apa yang menyebabkan itu? Atau apa kriteria yang penuhi sebagai sebuah profesi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini poinnya misalnya Bapak Ibu kasih poin maksimal 100 bagi yang menjawab benar. Batas akhirnya Bapak Ibu tentukan misalnya 1 minggu setelah soal dibuat. Bisa juga dirinci dengan waktunya misalnya jam 11 jam 12 malam kurang 1 menit gitu ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu tugaskan. Nah, ini soal ini akan diterima oleh mahasiswa. Setelah itu kita lihat tugas yang sudah dibuat. Oke. Nah, ternyata di sini diberikan ke 76 mahasiswa. Oke. Kita lihat tugasnya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi ada keterangan, tidak ada seperti itu. Oke, baik, sementara itu Bapak untuk penilaian nanti Bapak bisa modifikasi dengan menggunakan Google Form misalnya dalam bentuk
soal pilihan ganda itu disediakan juga di dalam Google Classroom. Halo, Desi. Ya, halo. Halo, Desi. Halo, ya. Ya, Bu Desi, terima kasih. Jawabannya cukup lengkap. Berarti memang hampir sama Google Classroom ini dengan e-learning ya. Perbedaannya di Google Classroom ini adalah tools untuk pembelajaran e-learning, Ibu. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih ya, Bu Desi. Salah satunya dengan dengan Google Classroom. Halo. Ya, Bapak. Boleh nanya, Bu? Ya, Bapak, silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini saya ingin mengkonfirmasi di flyer kan Ibu tertulisnya materi pemanfaatan Office 365. Nah, untuk yang ini Ibu paparkan tentang Classroom Google. Apakah benar? Tidak sesuai atau memang ada yang perlu dirubah di flyer? Oh, oke. Bapak, itu tadi untuk saya menggantikan Bapak Pak Pariono yang seharusnya menjadi presenter, tapi beliau kehalangan. Oh, jadi di flyer diganti aja ya? Saya lihat. Ya, diganti aja, Pak. Iya. Tadi sudah ada pemberitahuannya di grup WA, Pak. Oh, ya udah, nanti akan di cross check. Terus yang kedua, ya. Untuk Google Classroom ini pemberian tugasnya melalui email atau dikirim ke semacam kayak Google Group. Nah, itu. Oh, iya. Ya. Nah, baik, terima kasih Bapak. Kemudahan lain dari Google Classroom ini adalah Bapak membuat soal itu di dalam Google Classroom dan mengirimkannya di dalam Google Classroom dan menilainya di dalam Google Classroom. Mengembalikannya pun di dalam Google Classroom. Jadi dia tidak terpisah-pisah tetapi menjadi satu paket. Nah, misalnya Bapak cukup ketik di depan itu adalah tugas kelas. Nah, yang tadi saya contohkan, Bapak tinggal membuat tugas kelas. Setelah itu, Bapak kirim ke siswanya. Nanti siswa mengerjakan, Bapak nilai, dan ini adalah hasil penilaiannya. Misalnya, oh, oke, okay, sudah saya kembalikan ini punyanya Aulia, salah satu mahasiswa, nilainya 100, tetapi dia, bukan nilainya 100, tidak saya nilai, gitu ya, belum saya nilai karena dia menyerahkannya terlambat. Jadi, siswa-siswa yang menyerahkan terlambat itu juga terlihat. 100 di sini adalah nilai dari maksimal yang kita berikan, tetapi misalnya kita memberi nilai dia adalah 75 misalnya, seperti itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Oke, Bu, ada pertanyaan lagi dari Mbak Ella, saya sampaikan ya, Bu. Iya. Jadi Pak Ella ini mencoba membuka Google Classroom, tapi pas beliau buka itu, beliau bertanya apa yang harus diisi pada pertanyaan share with your classroom. Di sini saya lagi ya, Bapak Ibu masuk ke Google Classroom. Setelah itu Bapak Ibu di sana ada konfirmasi menggunakan Gmail Bapak Ibu. Oke, menggunakan Gmail Bapak Ibu. Setelah menggunakan Gmail Bapak Ibu, ada bacaan atau keterangan continue. Bapak Ibu lanjut continue. Setelah itu ada penjelasan lebih lanjut tentang Google. Bapak Ibu centang saja menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi itu dan menerima informasi itu. Dicentang lalu di accept. Jadi coba, Gimana, Pak Ella? Ya.
Oke, saya lagi sampai di situ yang harus diisi di share your classroom apa gitu, Bu Desi. Oh, share your classroom itu ada di halaman muka ya, Bapak ya. Di halaman ya. Muka itu adalah pertama misalnya saya untuk mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan itu di awal sekali saya sapa mereka, selamat datang, selamat bergabung di Google Classroom gitu ya. Bergabung di Google Classroom di kelas Bapak apa namanya, terus depannya untuk pertemuan awal ini mereka diminta untuk absen misalnya ya, karena untuk memastikan bahwa mereka sudah join dan mengikuti instruksi Bapak Ibu seperti itu. Nah, misalnya di sini saya Bapak Ibu nanti bisa mengeditnya ya. Tinggal mengetikkan tanda titik tiga di paling kanan. Nah, nih misalnya Bapak Ibu bisa mengedit. Oke. Kalau bisa Bapak, di pertemuan pertama ini diberikan silabus untuk satu semester itu mencakup apa saja, dan jika Bapak memiliki materi-materi yang akan disajikan, Bapak bisa kumpulkan di dalam Google Drive dan mempastekan link Google Drive itu, sehingga ketika mereka mengklik ini, mereka sudah terhubung dengan materi-materi yang bisa mereka pelajari di rumah sebelum mereka masuk ke kelas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ini adalah materi-materi yang saya berikan kepada mahasiswa jadi di rumah sebelum pertemuan berikutnya. Seperti itu. Sudah terjawab ya, Pak? Ya, paham, paham. Terima kasih banyak, Bu Desi, Bu Dian. Sama-sama, Bapak. Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak Ibu juga bisa membuat link YouTube. Nah, misalnya di sini saya pada pertemuan ini saya ingin mahasiswa itu memahami mengenai kode etik profesi, sehingga mahasiswa saya berikan tugas untuk melihat dulu beberapa tayangan YouTube gitu ya. Nah, untuk mereka pelajari di rumah gitu ya. Nah, setelah itu, nah Bapak Ibu misalnya mau mengklikkan materi yang relevan dengan materi Bapak Ibu, tapi sumbernya dari YouTube. Nah, misalnya tentang kode etik guru ya. Kode etik guru. Oke, nah di sini ada salah satu kode etik profesi guru. Kita tambahkan di sana di dalamnya. Nah, setelah ini baru di atas diberikan bahwa kita akan membahas kode etik profesi. Ini adalah linknya. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Nah. Oh iya kali, emang nggak ada nama bimbingan paksain. Misalnya setelah melihat tayangan. Tayangan tersebut. Hal-hal apa saja? Atau misalnya cari yang ada aja, yang enggak ada, yang ngumpulin yang enggak disekan. Emang kita mau nunggu-nungguin yang dari menurut ujian. Kalian merupakan pelanggaran kode etik guru gitu ya. Nah, lalu mahasiswa
menuliskannya di dalam komentar. Nah, misalnya di sini menurut kelompok 3 itu kasus pelanggaran kode etik guru adalah memukul, mencubit gitu ya. Dan seterusnya ini ada beberapa komentar. Oke. Kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu ya. Terus ada kelompok yang lain. Nah, seperti ini Bapak, untuk melibatkan siswanya. Jadi bukan lagi kita membahas apa itu kode etik profesi, tapi lebih ke menurut kalian kegiatan-kegiatan atau hal-hal apa yang menurut kalian itu pelanggaran kode etik, dan itu yang akan kita diskusikan. Misalnya, makan di dalam kelas, apakah itu pelanggaran kode etik? Nah, ternyata sebagian atau menggunakan sepatu caps, guru yang menggunakan sepatu caps, apakah itu pelanggaran kode etik misalnya? Nah, itu sangat debatable ketika dilontarkan ke kelas, seperti itu Pak. Oke. Okay. Nah, masuk ke Google, akun Google. Chrome, Enggak, Google. Google. Silakan Bu Dian. Oh ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa saya simpulkan ya? Jadi dari yang ya dari materi yang disampaikan oleh Bu Desi mungkin akan menjadi pengetahuan baru buat kita ya sebagai guru gitu, sebagai pendidik, untuk menggunakan Google Classroom sebagai salah satu tools untuk e-learning gitu. Dan tadi benar banget bahwa jadi anak-anak itu bisa belajar dulu di rumah. Mereka sudah tahu konsep-konsep dasar dari apa yang mau kita pelajari, dan ketika di kelas itu lebih banyak yang dieksplor gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita para pendidik, para guru. Itu saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya.